Kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik. Itu Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai ini, udah 2 tahun, 3 tahun. Pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah tuh sama kita. Terus kenapa kita gak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu bilang, apa lagi maunya Allah, kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih. Maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkai. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan.